Kelihatan, tunggu aja okay, okay, okay. Oh, mereka lagi meeting, bentar ya. Oke. Okay. Oke, okay. Sudah siap? Oke, okay. Kita tebak apa judul lagu berikut ini, Wahid dan Risa. Kalau Aji suka gitu baru kemarin kita kalau sampai ketemu. Pak Aji gak inget sama Eke, Vega. Emang gak kenapa-napa. Tapi Pak Aji luar biasa loh. Kemarin Sabtu baru ketemu, hari ini cakep banget loh. Pak Aji makin ganteng tiap hari. Ya Allah Vega. Kenapa sih, Ma? Gue dari kemarin liatin lu merayuin Pak Aji mulu. Kan namanya juga idola. Iya benar. Idola. Pak Aji. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Waduh. Gendangnya kulit lembu. Kulit sapi. Kulit sapi, tadi pernah cari tadi kulit sapi. Kulit lembu. Tapi emang lagu-lagunya Pak Haji itu ya, begitu didengar nempel di kepala dan bikin kita pengen berdendang. Betul. Pak Haji ini sudah menciptakan begitu banyak lagu. Nah kami berharap nih nantinya kontestan KDI 2021, mereka punya bank lagu yang banyak kayak Pak Haji. Pak Haji, betul. Iya ini dong. Pak Haji lagunya tuh ribuan. Nah. Jadi Pak Haji kira-kira ingat gak sih semua lagu Pak Haji tuh? Ratusan ribu. Makin banyak lagi dong. Pak Haji, mohon maaf nih. Ingat gak ya tapi semua lagu-lagunya yang diciptakan sendiri sama Pak Haji? Gitu ya, ya ada yang ingat ada yang... Ada yang enggak. Oke, kita boleh challenge ya, ada tantangan nih untuk Pak Haji. Iya, jadi, kita main game sama Pak Haji yuk. Iya, main ya, kan? Game. Kira-kira Pak Haji masih ingat gak lagu-lagunya beliau nih kan? Ih, parah. Femina, sehat Femina. Vega, ya, Ma? Indra, lu jangan kayak gitu, Pak Haji mah pasti ingat. Kalau gue yang ditanya tuh pasti tidak ingat. Ya. Pastilah. Kita akan main tebak judul lagu ya, jadi nanti... Di sini udah hadir nih tuh teman-teman KDI 2020 Putra ya. Putra dan Putri KDI 2020. Mereka akan menyanyikan lagu dan Pak Haji harus menebak judul lagunya apa. Plus ceritain history-nya, sejarah lagu tersebut. Ngerjain gue lagi. Tahu lu i alemong lu. Mana berani sih ngerjain Pak Haji? Ayo itu. Bukan, ini karena kita kagum sama Pak Haji. Oke siap ya. Oke kita mulai dari Aiman. Aiman siap? Siap, langsung saja kita mainkan. Yeah. Tebak lagu berikut ini. Apabila kau rindu padaku, petiklah dan menyanyilah. Semoga akan terobati rasa rindumu padaku. Tahu. Oh tahu katanya. Walaupun sudah berpisah, hati kita bersatu. Coba apa Pak Haji? Nah. Pak Haji emang ingat lagu ini? Pabila, lagu apa sih? Iya. Pak Haji. Kadang-kadang gue nyalami, Pak Haji lucu gemes. Kadang-kadang lagu tahu judulnya, anu liurnya. Ingat banget ya lagu. Judulnya apa sih? Tepak judul kan? Iya. Tapi dia gak tahu judulnya. Judulnya Pak Haji lupa. Tapi mungkin Pak Haji ingat tahun berapa gitu lagunya. Is, kenapa ketawanya kayak gitu sih teh? Aduh. Oh, gitar tua. Apakah betul gitar tua? Apakah betul, Aiman? Pabila rinduku padamu, petiklah dan menyanyilah. Jadi judul lagunya apa, Man? Judul lagunya apa? Judul lagunya apa? Gitar tua. Lu nyenyong-nyenyong mulu, lu. Kan supaya yang panjang, Man. Lu demen banget masuk TV, lu. Sabar. Aiman lagi ditanya judulnya apa malah diterusin. Kakak nyambung. Ini kesininya nih. Memang. Man, ditanya judul lagunya apa? Gitar tua.
gitu. Gitar tua. Iya gitar gitu. Tua kan tadi sama Pak Haji udah dijawab mama. Kan kamu yang nyanyi terusin gitar tua, gitar tua, gitar tua. Oh iya. Pantesan si Aiman di eliminasi yang pertama begini nih. Iya. Maksudnya mah itu ada di liriknya mah. Ini lagu gitar tua adalah soundtrack film gitar betul, tua ya. Gitar di tua. Tahun 1977 betul ya. Wah ya. Saya masih jauh di mana itu ya. Wow. Ini sama tante itu Yati Octavia. Iya betul. Katanya benar gak sih Pak Haji ada yang bilang lagu ini tidak boleh dibawakan oleh sembarang orang. Bahkan katanya Ridho pun gak boleh nyanyi lagu ini. Ya waktu itu... Plitur. Ridho mau nyanyi, mau rekam lagu gitar tua. Iya. Saya bilang, Dok tolong lagu ini jangan. Ya Allah Pak Haji. Pak Haji gak boleh loh. Lagu ini jangan yang lain aja. Kenapa, Pak Haji pelit banget deh. Kenapa gak boleh? Ini true story, betul. Tuh ini fun fact loh. Waktu Ridho bilang, Pak. Ridho mau nyanyi. Gitar tua. Bapaknya pelit banget. Bukan ada pelit. Story-nya mah. Akang. Saya bilang lagu lain saja. Iya. Jangan itu. Emang kenapa Pak Haji? Ada histori apa sih di lagu ini? Pak Haji aku jadi ngomong. Kenapa Pak Haji? Pak Haji tuh. Oke yang lain-lain lanjut apa? Lanjut lagi Pak Haji. Tidak bisa mengungkapkan. Pak Haji tuh pasti punya cerita tersendiri ya. Betul. Gak apa-apa. Mungkin next main lagi lagu okay. Lain aja ya kali ya. Baik. Ya apalagi. Iya Pak Haji kita bisa. Pak Haji jangan nangis dong. Kalau nangis itu makin gelisah loh ngeliat Pak Haji loh. Itu terharu jadinya ya. Itu kecintaan orang tua kepada anak. Betul. Ya. Oke, baik. Oke, okay, lanjut. Kita lanjutkan ya Pak Haji boleh tebak ya. Tebak lagu yang kedua. Wahid dan Risa. Iya. Bisa ditebak Pak Haji? Belum. Lagunya belum. Nebak intro. Dia bingung, kita yang nonton juga bingung . Kelihatan. Tunggu Wahid, Risa udah siap. Mereka lagi meeting, bentar ya. Oke. Sudah siap? Oke, kita tebak apa judul lagu berikut ini. Wahid dan Risa. Bukan bahu berbintang, bukan leher berdasi, yang ku dambakan. Dasi dan gincu. Wow, udah tahu Pak Haji langsung. Udah ketebak. Ya, Wahid baru mau nyanyi udah ketebak. Maaf ya Wahid ya. Ntar pas part Wahid sebentar. Iya. Maksudnya selesaikan dulu. Enggak apa-apa Pak Haji. Harusnya gitu Pak Haji. Pak Haji pura-pura gak tahu dulu aja. Enggak, karena Pak Haji ya Allah pura-pura gak tahu. Ya Allah, kasihan Pak Haji Wahid belum nyenyong Pak Haji. Masuk TV Pak. Judulnya apa Pak Haji ini lagu? Saya pura-pura gak tahu. Oh iya benar. Pura-pura gak tahu dulu ya. Udah tahu Pak Haji juga. Ayo dikit. Refnya gimana sih Pak Haji lagu tadi? Ayo, itu Wahid mau ikutan. Ayo Wahid, silakan. Coba bagian Wahid biar ibu nonton di kampung. Yang rem. Kalau udah standby. Bukan alis berukir, bukan bibir berkincu, yang kudambakan gadis yang punya malu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Apa ya judulnya Haji? Udah bilang tadi dasi dan gincu. Iya betul, dasi dan gincu betul. Oh yang ini cepet, banget Pak Haji jawabnya langsung ingat. Karena kan Pak Haji sering pakai dasi. Terus gincu dong. Gincunya kan Ani suka pakai gincu. Oke ya. Ani gak pakai gincu ya, tau. Lagu berikutnya nih. Wina nih. Wina. Coba Wina siap ya. Ini saya pura-pura gak tahu dulu nih. Iya Pak Haji. Pak Haji. Mohon pengertian mereka latihannya lama 3 jam Pak Haji. Kalau dipotong kasihan. Latihannya juga lama.
masuk TV. Iya, dan udah lama juga ya. Kasian. Oke, Vina siap? Iya. Siap. Kita tebak judul lagu berikut ini. Lagu apa ya? Ayo. Diterusin, pulangnya udah tahu. Pak Haji benar gak tahu apa? Katanya suruh pura-pura gak tahu. Oh iya benar. Tahun berapa? Pak Haji tahun sabaraha? Iya tahun sabaraha. Lagu tahun sabaraha. Nah kalau yang... Tambun Eta tak terang pisan tak. Blank. Sama judulnya ya, Puing-Puing kan ya. Puing-Puing. Ini Bunda Heti kayaknya tahun 85 Pak Haji. Ini kan soundtrack. Masih ingat gak film apa? Puing-puing pernah apa guys? Nanya mama. Ayo mama. Film Pengabdian. Pengabdian. Nah, ingat gak sama siapa lawan mainnya di film itu? Ani. Ani mulu. Tadi gitar tua. Oh. Ay, Cin? Cin? Cinta Laura. Cintami ya. Cinta Laura. Belum lahir. Cintami. Aku tahu nih ceritanya Teh Taminya tuh buta. Terus. Benar. Iya, betul mama, karena kemarin ada di Hood MNC TV kemarin, betul. Ya kan? Gue mah nonton film itu sering tahu. Iya. Kan ada? Kenapa Pak Haji? Aku sering, dulu di Indramayu ada itu, kalau bioskopnya tuh layar tancap. Aku masih kecil Pak Haji, gak boleh nonton. Terus? Gak boleh nonton. Yang jaganya begini, lagi begini nih, gue lewat selangkangannya. Masuk, ya ke nonton Oma Irama. Ya ampun. Oke, sekarang lagu terakhir nih ya Pak Haji ya. Silahkan kita tebak. Ini ada Gitalia dan Hafiz nih. Apa judul lagu berikut ini? Bunga cinta dan indahnya asmara, betapa menggoda pesona. Pasti lupa. Bisa lupa nih, benar. Pak Haji beneran lupa. Pak Haji beneran lupa yang ini loh. Beneran lupa, benar. Coba diingat-ingat lagi. Ayo Pak Haji, dikit. Lali. Coba Vega, karena kan... Enggak, udah ingat sekarang. Ingat. Udah ingat. Merah dan you. Oh. Ini hebat sekali ya Pak Haji ya, begitu banyak. Bang musiknya kebetulan juga yang menciptakan beliau sendiri ya kan. Betul. Itu yang kita harapkan ya. Dari para kontestan di KDI 2021. Betul, memiliki bank lagu yang banyak. Seperti Pak Haji, sampai sekarang dong. Lagunya banyak sekali dan tetap ingat dengan lagu-lagunya. Emang saya tadi lupa, tapi kan tadi cuma pura-pura lupa aja. Acting aja. Pak Haji ya, iya. tapi aku request dong Pak Haji kalau nanti ada acara lagi di MNC. Ya. Itu yang tadi gitar tua nyanyi dong. Oke. Boleh ya, kapan-kapan boleh ya. Boleh Pak Haji ya. Nanti ditanggung, iya. Ya udah nih kalau yang kenapa Bunda Heti sama Eis sama Iis nyanyinya. Iis buka cicing atuh. Si ibu Iis ibu lupa sama nama. Iis kan ngambek gemblong nih kan sengaja. Oke.